Halo, dengan saya Yahya masih di seri membuat website to-do list menggunakan Laravel dan juga React.js. Untuk kali ini, saya akan menghapus data yang ada di step. Oke, langsung saja kita kepada editor kita. Oke, di sini kita perlu yang namanya delete. Kita akan gunakan ini. Oh, kita akan buat dulu fungsinya namanya delete step. Delete step ini kita ambil dari to-do list, kita akan copy saja biar cepat. Oh, kemudian kita kembali sini, kita akan pasaran dan tadi dari nama delete step. Oke. Selanjutnya, get to-do list ini kita akan gunakan yang ada di atas, get by to-do list tadi. Oke, selanjutnya yang bawah ini kita akan ubah jadi delete data. Kita copy, kemudian kita ke chord-nya. Sini kita akan ubah jadi delete data dan di bawah sini jadi delete data. Begitu juga yang ada di to-do list. Oke. Ini kita akan ubah jadi delete data. Selanjutnya kita kembali ke step dan to-do list. Kita akan ambil get by to-do list. Selanjutnya kita coba hapus. Ini seharusnya belum bisa karena kita belum buat untuk hapusnya. Kita hapus. Oke, ini berhasil karena dia menghapus yang ada di to-do list. Terus ini kita ubah jadi set. Kita cek di to-do list kita. Ya, tadi ada satu yang sudah kehapus karena harusnya kita ubahnya ke step. Oke, setelah itu di sini di Laravelnya kita akan ubah. Oh, kita akan hapus, kita akan panggil stepnya dulu biar ID, kita ambil ID yang sudah dikirimkan dari sini. Kemudian di sini dia didapat dari ini dia didapat dari sini, yang ini dia diambil dari card ini. Oke, setelah itu kita kembali ke Laravel, kita akan melakukan delete seperti ini. Oke, setelah itu di tab dia akan menghapus datanya, kemudian dia akan mengambil semua data yang ada di database dengan parameternya ini sebagai to-do list ID nya. Oke, kita refresh dulu, hapus. Oke, ini satu sudah terhapus, dia ini URL-nya, method-nya delete, kemudian statusnya oke. Kita cek di database, dia harusnya kosong. Di tab. Oke, seperti ini.
yang memiliki todolist ID 7 sudah hilang. Selanjutnya kita akan kembali, kita coba proposal lagi satu step baru, dia yang punya ID 4, kita akan hapus. Dan dia sudah terhapus, ya, statusnya 200, berhasil. Kita cek di database. Dan sudah terhapus. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.